Ulia mengungkapkan alasannya menerima King Nasar menjadi calon suaminya. Terungkap saat berbincang dengan Asyiknya, malam ini Ulia menyebut sifat Nasar sungkar persis seperti adik laki-lakinya. Satu hal yang terpenting bagi Ulia, menyambung diajak bicara dan satu frekuensi sama Nasar sungkar itu sama frekuensi. Sebelum-sebelumnya aku gak pernah punya kekasih yang sefrekuensi, kata Ulia DA. Dikutip dari channel YouTube Ulia, bahkan menyamakan antara sifatnya dengan sang kekasih yang hampir sama. Nasar sungkar cermin-cerminan diri sendiri, ujarnya. Karena kesamaan itu, Ulia DA dan King Nasar telah mengetahui kemauan masing-masing tanpa harus mengungkapkannya. Jadi aku tahu kalau misalkan King Nasar lagi kenapa, aku tahu harus gimana. Di saat aku harus gimana, aku tahu harus berbuat apa, ucap Ulia DA. Ulia atau yang biasa dikenal dengan nama Ulia DA kini jadi salah satu pedangdut muda tersukses di tanah air. Karirnya yang kian cemerlang membuatnya disebut-sebut memiliki honor selangit. Makin gemilangnya karir Ulia membuatnya kian tajir dan jadi salah satu pedangdut yang memiliki bayaran cukup mahal. Diam-diam lamaran potret tunangan King Nasar dan Ulia di hotel mewah dan dihadiri rekan artis. Kabar bahagia baru saja datang dari pasangan kekasih Ulia DA dan penyanyi kondang King Nasar. Keduanya telah melangsungkan pertunangan pada Sabtu 19 Agustus 2023. Kabar mengejutkan ini diunggah oleh akun Instagram sakral tersebut. Sebelumnya kedua pasangan ini diketahui telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 3 bulan. Keduanya akhirnya memantapkan untuk membawa jalinan asmara mereka selangkah lebih dekat dengan pernikahan. Pertunangan King Nasar dan Ulia DA yang diam-diam dilakukan di hotel mewah di Jakarta. Berikut ulasannya. Ulia DA dan King Nasar melangsungkan prosesi lamaran di Hotel Gelang HAM Jakarta pada Sabtu 18 Agustus tahun 2023 disaksikan oleh 200 tamu undangan. Ulia DA dan King Nasar tampil serasi dalam balutan pakaian berwarna senada. Melihat begitu cantik dalam balutan kebaya dan kain dominan hijau tua coklat, penampilannya semakin menawan dengan model rambut disanggul dengan aksesoris emas. Sedangkan pelantun tembang kesempurnaan cinta ini tampak gagah dengan batik berwarna hijau tua yang dikombinasikan dengan celana panjang dengan warna senada. Senyum sumringah tampak dari wajah pelantun lagu Bagai Mati Lampu itu ketika King Nasar memasangkan kalung pada acara spesialnya. Ia terlihat sangat bahagia ditambah kalung indah yang dikenakannya. Wanita yang akrab disapa Ulia ini menunjukkan cincin yang tersemat di jari manisnya. Acara yang digelar secara tertutup itu tak hanya dihadiri oleh segenap keluarga dan kerabat dekat. Kedua belah pihak keduanya juga turut mengundang beberapa rekan sesama artis, sebut saja Iis Dahlia, Inul Daratista, Benigno, Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Tiara Andini, Keisha Novia Bagli, hingga Lyodra.